Hai Bunda, wah tidak terasa liburan telah usai. Itu tandanya si kecil sudah harus masuk sekolah Bunda. Apakah si kecil terlihat bersemangat atau justru sebaliknya? Nah berikut ini beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk menyemangati anak di hari pertama masuk sekolah. Yang pertama, libatkan anak mempersiapkan perlengkapan sekolah. Anak biasanya jadi lebih semangat sekolah jika dilibatkan untuk mempersiapkan semuanya bersama, termasuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkannya. Yang kedua, beritahu apa saja yang bisa dia lakukan di sekolah. Seperti belajar dengan guru dan teman-teman yang menyenangkan, bermain ketika jam istirahat hingga makan bekal bersama. Yang ketiga, antar anak di hari pertama sekolah. Kunjungan ke sekolah sejak awal penting dilakukan untuk membantu mengurangi ketakutan yang berlebihan. Apabila anak Bunda baru pertama kali sekolah, di waktu ini Bunda dapat mengenalkan beberapa lokasi penting seperti toilet, tempat antar jemput, dan bahkan ruang kelasnya. Selanjutnya, siapkan bekal favoritnya. Bunda dapat mempersiapkan makanan dan minuman favoritnya agar si kecil lebih bersemangat di hari pertama sekolahnya. Yang terakhir, berikan pujian pada anak. Bunda bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan semangatnya dengan memberikan pujian bahwa ia sudah besar dan hebat karena sudah berani bersekolah, sudah bisa belajar banyak hal baru, dan kata-kata positif lainnya.